Halo teman-teman, kembali lagi hadir bersama kami di video referensi mobil bekas. Ya, kali ini sore ini saya ada Toyota Innova Reborn. Innova Reborn tahun 2016, pemakaiannya 2017 ya. Transmisinya manual, teman-teman. Ini nopolnya AD Solo Jawa Tengah, tangan pertama dari baru ya. Ini unitnya masih dipemakai. Ini kebetulan si pemiliknya nitip sama saya untuk dijualin ya. Ini Innova Reborn, yang generasi Reborn, tipenya G. Seperti apa unitnya, harga secara detail nanti tak liatin di video berikut ini. Teman-teman ikuti terus saja videonya, jangan di skip. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on, come on with me baby. Never ever leave without me. Baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you. Oke teman-teman, ini unitnya dari belakang seperti ini ya. Ini Innova Reborn, pajaknya panjang teman-teman sampai bulan 1 tahun depan ya. Tak lihatin STNK nih baik ya. Ini STNK nih tak bukain. GX yang long, AC double ya, tapi belum injeksi ya, 2001. Nanti tak buatin videonya di berikutnya aja, tapi masih nego-nego itu ya. Ini dulu aja nih kondisinya, secara keseluruhan full original teman-teman. Mobil ini tidak ada cacat ya. Ini ya, tak liatin stop lampnya. Nah nih, stop lampnya masih mulus. Oke okay. Ya masih original semua ya. Nih yang stop lamp bagian kanan, nah masih original semua. Oke okay. Terus tak liatin kondisi ban ya. Ini velgnya dia masih original tuh, masih bagus ya. Masih utuh teman-teman ya. Ini stikernya juga masih ada, tinta stiker sama tinta apa segel ya. Dia profil bannya pakai 205/65, ringnya 205/65, ringnya ring 16 ya. Bannya asli bawaannya Dunlop ya, pakai Enasif. Kondisi batian ban juga bagus. Oh, istimewa. Ya. Wis, teman-teman, ini mobil enggak ada cacat sih. Warnanya silver ya. Silver. Kalau di STNK warnanya apa ya? Tak lihatin. STNK warnanya silver metallic. Ya, silver metallic di STNK warnanya. Tak lihatin bagian apa ya? PR-nya. Si PR-nya enggak ada sih PR-nya. Enggak ada PR ya. Mobil enggak ada PR. Ini untuk headlampnya ya, headlamp juga masih bagus, bening ya, tidak ada cacat. Ada semut itu, bening tidak ada cacat ya. Original semua motornya, tinggal di salon. Ini bagus mobilnya, unit. Ini headlamp bagian sebelah kanan juga masih utuh ya, tidak ada cacat ya. Stop lamp juga utuh semua ya. Tak bukain bagian interior yuk. Ya, ini teman-teman tak bukain interiornya. Ini kunci kontaknya ya. Kunci kontaknya sudah flip, modelnya seperti ini, model flip seperti ini. Terus ini remote-nya ada 2 ya. Masuk ke dalam, masih pakai anak kunci ya, belum keyless karena ini tipe G ya, bukan yang tipe tertinggi, tipe yang standar Innova ya. Nih, tak liatin pintu-pintunya dulu aja. Nah. Nih. Oh. Utuh ya, teman-teman, pintu-pintunya ya. Masih utuh, masih bagus, tidak ada cacat ya, cacingannya masih bagus. Terus untuk pintu yang belakang, nah tak lihatin semua, nah masih bagus juga ya, istimewa, tidak ada cacat. Nih tak lihatin bagian interiornya ya. Ini di cover ya mobilnya ini. Untuk bagian door trim juga ada di cover warna coklat seperti ini ya. Warna aslinya kan coklat teman-teman, joknya ya, ini joknya di cover juga. Hah?
istimewa pokoknya ya. Nih tak ajak masuk ke dalam. Nih unitnya. Ini tak tutup biar suaranya jelas. Tak coba nyalain mesinnya. Sama tak liatin kilometernya. Lelele, suaranya halus teman-teman ya. Diesel tapi masih halus. AC tak nyalain. Nih, saya sambil ngobrol tak liatin odonya ya. Odonya 122. Odonya 72.000. Nah, 72.000 kilometer ya. Terus pengaturan AC masih pakai kompor seperti ini ya. Karena ini kan tipe G tapi yang ya semua tipe G AC-nya masih kompor seperti ini. Kecuali tipe V atau tipe di atas lainnya lagi, tipe Q ataupun Ventura ya. Oke, transmisinya manual teman-teman, transmisinya manual ya. Joknya juga masih bagus semua. Nih. Sun visornya juga masih bagus ya, sun visor masih bagus. Lampu kabin masih nyala semua ya. Mobil udah ada PR teman-teman, tinggal teman-teman nyocokin harganya aja ya. Head unitnya sudah double din. Terus untuk spion dia belum retract ya, masih manual ya, karena tipe G. Terus tak liatin electric mirrornya masih jalan semua ya. Electric mirrornya masih jalan semua, yang kanan, yang kiri masih jalan juga ya, tidak ada masalah, normal semua teman-teman ya. Ya tahun 2016 Innova ya, apalagi Innova mobil jarang rusak. Ya ini setirnya masih bagus teman-teman ya, ini tadi nih setirnya masih jeruk banget. Ya ini pengaturan audio control ya. Terus ini untuk pengaturan audio control dan lain-lain, pokoknya di sini semua ya. Central lock juga di sini, normal semua, tidak ada masalah. Kita liatin baris keduanya. Nih, untuk baris kedua juga tidak ada PR yang bisa sampaikan ya. AC-nya dating. Ini pengaturan AC-nya juga masih normal semua. AC-nya dingin, semburannya kencang. Oke. Terus kita liatin bagasi belakang. Nah, untuk bagasi. Oke. Ya, nih kondisi pintunya. Nah, masih bagus ya. Tidak ada cacat ya. Terus mobil saya jamin tidak ada bekas tabrak, laka, banjir apalagi. Ya. Ini mobil asli AD Jateng Solo ya, Jawa Tengah. Ya. Kondisinya masih bagus, istimewa ya. Ini joknya kan baru dilipat ya. Ini karpet dasar juga masih bawaannya semua, tapi bahkan ditambahin lagi yang untuk lebih biar debunya gampang bersihnya. Ini tambahan ya. Ya untuk bawah-bawahnya ini ya kondisinya bagus, bawah-bawahnya tidak ada masalah. Oke, tak bukain bagian ruang mesin. Baik teman-teman, ini bagian ruang mesinnya sudah tak bukain. Biar saya pegangnya pakai HP ya, jadi biar enak. Ini tak liatin pin kap-kap mesinnya dulu aja. Ini ya, tak liatin kap mesinnya ya, utuh ya. Tidak ada cacat dan tidak ada bekas tabrak ya. Tidak ada. Ya, kondisinya utuh, tidak ada masalah. Ya, apron-apron juga bagus. Ya, itu kondisinya kotor ya. Mobil masih dipemake, belum di salon ya. Bagus semua. Oke. Kondisi mesin juga kering ya, diesel ya, 2400 cc. Ini mesin tangguh kalau Innova ini ya. Kita liatin. Ya, bagus ya. Tidak ada ngebul-ngebul ya. Normal. Ya. Terus ini ya, apron-apron bagian depan ini. Nah, masih utuh semua. Ini bawahnya juga tak liatin, kering ya. Tidak ada masalah. Ya, kering. Oke, tak tutup lagi. Oke. Ya, demikian teman-teman
referensi mobil bekas dari saya. Ini Innova Reborn tipe G, transmisi manual. AD-nya Solo Jawa Tengah ya. Nopolnya AD Solo Jawa Tengah. Kilometer 72.000. Ini harganya dibuka cukup terjangkau, teman-teman, masih dipakai. Dia mintanya 260 juta net, jangan dinego ya. 260 juta net, jangan dinego. Ya, tergolong masih terjangkau lah, teman-teman. Innova 2016, pemakaian 17, kilometernya baru 72.000, orisinil, bodinya waleng semua, tidak ada bekas pet sedikit pun ya. Tidak ada lecet sedikit pun ya. Mobil rumahan ya. Demikian referensi mobil dari saya. Sekiranya ada salah, mohon maaf. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Dadah.